ya, supaya boleh ikuti perbincangan ini. Allah menggambarkan satu perjalanan yang sangat berisiko tinggi. Seperti mana kehidupan kita inilah ya. Hidup ni sebuah perjudian kan? Ya, ada risiko kalah menang, ada risiko berjaya binasa. Ini hidup kita. Hujung kemuncak nanti risiko husnul khatimah wa su'ul khatimah. Ya, mati yang baik atau mati yang tidak baik, wal a'yadzu billah. Jadi maka diibaratkan sebuah kapal di tengah-tengah gelombang besar yang menggila. Keadaan mereka seolah-olah dalam gumpalan kegelapan yang pekat. Mesti mak bersama-sama dengan ustazah ya. Sebab kita nak bayangkan macam mana sebenarnya hidup yang kita lalui sekarang. Macam mana sebenarnya kehidupan yang kita lalui sekarang? Aw ka zulumatin fi bahril lujjin yashahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Lautan yang dalam sudahlah gelap gelita, diliputi oleh ombak yang besar. Yang di atas gumpalan-gumpalan ombak yang besar, atasnya ada awan-awan. Maknanya ini awan hitam pekat yang mendung sampai rendah dah. Gumpalan-gumpalan ombak yang tinggi macam nak bertemu dengan awan yang rendah. Semuanya gelap. Semuanya gelap. Lautan gelap, malam yang gelap, ombak yang gelap, awan yang gelap. Masya Allah. Berlapis-lapis kegelapan. Dan Allah meletakkan satu gambaran. Gelap tak gelap. Gelap tak gelap sehingga idza akhraja yadahu, kalau dikeluarkan tangannya sendiri, lam yakad yaraha, dia tak boleh tengok tangan dia. Cuba muslimat keluarkan tangan kan, nampak tak? Cuba keluar tangan. Lupa pakai gelang hari ni. Betul kan? Ya, tadi ingat nak pakai, dah tertinggal dah kat meja solat. Nampak tak kat tangan kita? Nampak. Gelap punya gelap, Masya Allah, Allah letak satu keadaan idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dia takkan nampak tangan dia sendiri. Oh ya Allah, gelap gelemaknya. Lalu Allah tanya, wa man lam yaj'alillahu lahu nura. Kalau kita tengok pada keadaan tadi dulu ya, kalau macam itulah punya gelap, tengah-tengah lautan yang sangat dalam, dalam gumpalan ombak yang sangat tinggi, sampaikan mendung itu sangatnya gelapnya awan. Awan pun sampai nak mencecah ombak. Soalannya, siapa yang boleh selamatkan untuk memberi sedikit titisan cahaya, sinaran cahaya. Biar kita nampak apa nak pegang, apa nak buat, kat mana dah kita ni. Siapa yang boleh bagi tuan-puan? Allah, tidak ada yang selain Allah. Tak ada siapa boleh suluh. Tak ada bantuan dah boleh suluh. Ya, TNB ke, helikopter ke, tak ada yang boleh suluh. Lalu Allah tanyakan dalam ayat itu, wa man lam yaj'alillahu lahu nura. Maka barang siapa yang tidak diberikan Allah cahaya petunjuk, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya sedikit pun. Siapa yang Allah tak bagi cahaya, tidak ada cahaya daripada pihak yang lain selain Allah. Jadi hidup kita sekarang ni muslimat, dibimbangi kelemasan, dibimbangi kegelapan, dibimbangi sedang tenat. Lalu digambarkan, diterjemahkan. Memang tak nampak kita terkapai-kapai. Tak nampak. Ya, duduk sebelah kak, kenapa kak? Lemas ni. Tak ada orang jawab macam tu. Tapi diterjemahkan daripada apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui. Macam mana duduk dalam kegelapan? Takut, bimbang, gelisah, tak boleh nak berfikir dah. Ya, terjerit-jerit, terpekik terlolong.
Itulah gambaran kita yang sedang kelemasan. Dalam ayat 62 hingga 63 surah An-Naml, surah semut, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam bentuk sebuah pertanyaan untuk kita berfikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-Naml 62 63. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Banyak sekali muslimat ni Allah menggambarkan tentang laut. Laut ni Allah nak gambarkan ini apa dia? Hubungan kita dengan laut, gambaran yang kita boleh lihat dengan laut adalah gambaran kelemasan. Gambaran orang yang sedang memerlukan pertolongan. Banyak dalam Quran. Agak-agak kalau kita duduk kat laut, kita nak buat apa? Gi Port Dickson. Ya, tengok orang naik banana boat, nak naik juga kita. Tak payah lawan, kata cucu kita. Eh, tak ada, Wan nak naik lah. Ya, macam mana kita duduk tepi laut? Fikir nak makan seafood. Ya, duduk sedaplah, santai-santai, tak ada masalah. Memang Allah bagi kita beristirahat, tapi tak sampai kita kepada ayat-ayat ni. Saya tengok dalam laut tu, tuan-tuan tengok seluas mata memandang, bayangkan kita duduk kat tengah-tengah tu. Ya Allah, kau banyak sekali ya Allah bawa perumpamaan dalam Quran tentang manusia yang kelemasan. Banyak ya Allah. Dan tak, aku sedang lemas ni. Kita kalau betul lemah tengah laut, tak tunggu sesaat dah tuan-puan. Tak tunggu sesaat. Nak tunggu sejam tak boleh. Cuba tengah-tengah kita lemah tengah laut, ya, kita dengar orang pakai healer tu kata, "Kak, sabar kak ya, esok kita datang tolong." Kalau kita selamat, orang tu memang kenalah. Memang kenalah orang tu. Ya. Tak nunggu dah tuan-puan. Kalau kita nak lemah, tak ada tunggu-tunggu. Tapi kita dalam kelemasan yang kita lalui sekarang, kita tangguh, kita tangguh, kita tangguh. Kita makin makin jauh, makin jatuh, makin lemas. Masya Allah. Saya teringat satu cerita. Masa tu ustazah dekat Negeri Sembilan. Ada satu hari raya, ustazah dan ustaz balik berasingan. Kami tidak bergaduh, kami berkasih sayang, ya. Tapi kerana ada beberapa urusan yang penting, ustazah balik Negeri Sembilan bawa separuh anak, ustaz balik Kelantan. Tapi ustaz rasa separuh ustaz pun sikit je, mungkin dua orang je kot. Yang lain-lain tu semua dengan ustaz balik Kelantan. Jadi ustaz bawa anak-anak pergi Pantai Irama, Pantai Bacok. Jadi bila tak ada ustazah, banyak benda boleh buat. Yeah. Mak-mak kan biasa kan tak boleh buat banyak benda kan. Yeah. Jadi naik segala macam yang ada, segala permainan laut. Kalau dengan ustazah memang susah sikit nak naik. Macam-macam dalam fikiran ustazah. Yeah. Tapi bila ustazah tak ada, semua orang enjoy lebih lah. Naik. Semua naik banana boat tu, yang kecil-kecil pun, darjah 2 pun naik juga. Entah macam mana, sebenarnya memang orang tu tak niat nak terbalikkan pun, tapi benda tu jadi terbalik. Benda tu jadi terbalik. Cuma alhamdulillah kita pakai apa? Pakai jaket keselamatan tu kan, ya.
terbalik, yang bibik ni duduk dekat apa, dekat pantai, dah risau dah ni, memang terfikir dah ini kalau kalau Kak Cik ada dia memang tak lepas semua naik ni, ya. Terbalik masa tu tengok macam mana, dah ramai ni ayah dia, anak-anak-anak masing-masing tu, termasuk anak yang kecil sekali tu dah cakap tak nak mati kat sini, yang kecil dah dua. Ya, sebab apa? Sebab dah nampak lah. Tinggal lagi dia tak tenggelam sebab dia pakai apa? Dia pakai jaket keselamatan. Yang tu macam semua orang macam terdiam pula. Eh, kita semua tak tenggelam lah. Ha, macam tu. Tapi kok mana pun air mungkin masuk dalam hidung juga kan, dia punya tu. Dan bila nak diberikan pertolongan, orang tu nak tolong, si abang ni nak lebih dulu daripada adik. Ha, ya. Padahal adik tu lagi kecil. Tapi nak orang tahu, semua orang dalam keadaan kelemasan, dia dah tak nak sembah. Jadi bila dah selamat semua, baru kita muhasabah. Masya Allah, kenapa abang nak dulu daripada adik? Cakap kat. Dia sebenarnya nak kena muhasabah bapak dia tu. Ya. Ya. Ah, ya, itu tak apalah, serah kat ustazah je lah kan. Ya. Tapi alhamdulillah selamat semua. Nak bagi tahu muslimat, Masya Allah. Kalau kita tahu kita lemas, kita tak ada nak tangguh-tangguh. Allahu akbar, aku ni sebenarnya lemas ni.